welcome to channel Rizky Steken Betik. Oke, sahabat, kali ini saya berada di apa sih namanya itu Danau Situ Citapen. Ya, dan di belakang saya itu adalah danau. Di sebelah kiri saya itu adalah aliran kali kecil ya. Dan di sebelah kanan saya itu ada pesawahan, ladang petani. Oke, saya kesini dapat informasi dari para petani dan warga bahwa di daerah sini banyak sekali ular wuling atau ular belang, dan itu sangat bahaya sekali. Bila mematuk para petani, resikonya sangat fatal. Tahun lalu udah banyak korban ya, ada 15 warga yang kepatuk ular itu, dan 90% tidak terselamatkan karena nanti serumnya pun sangat susah ya di Indonesia, kemungkinan dipasok dari luar negeri. Makanya saya kesini untuk mengamanin ular itu. Lagian ular itu tidak bisa membantu petani ya, karena makanan dia bukan tikus, melainkan ular lagi. Dan lebih fatalnya yang dimakan oleh dia, ular kadut. Oke, sekarang kita akan menyusuri area sini. Jika sore ini kita tidak bisa menemukan ular itu, kita akan melanjutkan pemburuan malam hari. Ya, kita nge-base camp di sini. Oke, demi mendapatkan ular wulang. Yuk, let's go. Ya, sahabat, tempat seperti inilah yang cocok sekali untuk ular wulang. Ini habitatnya, tempat rungkun bala dan aliran air yang tenang, apalagi langsung mengarah ke situ. Yuk. Iya, sahabat, kali ini saya mendapatkan misi dari para petani untuk menyisiri area waduk Citapen atau Situ Citapen untuk mendapatkan ular wuling yang sering nongol di saat matahari mulai turun atau saat senja. Saya pun berniat membuat base camp di area Situ Citapen ini untuk memonitoring keberadaan sang maut dari Tatar Pasundan, itulah ular wuling. Sampai saat ini di Indonesia belum ada serum anti bisa untuk ular yang satu ini. Tetap ikuti perjalanan kami memonitoring keberadaan ular wuling di area Situ Citapen. Semoga saja perjalanan kita mendapatkan hasil yang baik, menemukan beberapa spesies ular berwarna hitam putih. Ya, sahabat, kita belum melihat ular belang itu berkeliaran di area sini ya. Oke, padahal ini habitatnya. Ya, emang benar juga sih, ular belang itu aktif di malam hari ya, atau nocturnal. Kemungkinan nanti pas tengah petang atau pas mulai matahari mulai turun ke bawah, kita akan melanjutkan lagi petualangan kita ke area persawahan. Sekarang kita ke base camp dulu. Kita masak-masak dulu untuk mengisi perut, karena sejatinya jika kita perut kita keadaan kosong, kita kurang teliti atau kurang konsentrasi, dan itu berakibat fatal. Yang ada ntar kita malah megang buntut ular, dan ular itu akan memalik dan mematok kita. Toh kita udah kepatok ular, sangat susah sekali mencari rumah sakit besar di sini. Adanya ge apotek. Ya, yuk, let's go. Ya, kita menemukan aliran air yang bening sekali ya. Kita bersih-bersih dulu sekarang. Oke, yuk, lanjut. Cause every day's the same when you try so hard to stay above the surface, and all the cracks can
sahabat. Di base camp inilah kita akan melakukan masak-masak nanti ya. Baik sekali nih cemilan-cemilan dari sponsor kita nih. Ini pas berat banget ya isinya, nasi sama bahan yang kita bakar nanti, ini sambal, dan ini kita bawa arang karena sekarang musim hujan, sangat susah sekali kita mencari kayu kering, makanya saya bawa arang. Ini arang asem teman-teman. Ya, udah nggak ada lagi ya. Oke, blendung-blendung ini casan. Casan baterai juga. Oke, kita nyalakan di sini aja ya. Yuk. Wah, kebetulan ada bahan buat bikin colokannya nih ya. Akan bikin kecoloknya. Ya sahabat, ini trik menggulung ini supaya ininya lebih halus lagi ya. Apa sih itu sakal kelapanya. Lalu sangat mudah untuk kita bakar. Ya sahabat, di dalam trik sulfi part kita nggak usah dibikin enak-enak ya, yang penting masak dan matang lalu kita makan malam. Oke, iya sahabat, barusan itu saya menggunakan trik menyalakan api dengan cara cepat, yaitu menggesek-gesekkan klaras kelapa ya yang sudah garing agar pori-porinya terbuka, lalu kita nyalakan api, sangat mudah sekali. Itu salah satu trik sulpipar bila kita berada di dalam hutan. Kita harus bisa memanfaatkan apapun dan sekecil apapun yang ada di alam. Sebagai trip sulpipar, gak usah matang-matang bener ya. Lagian ini kan udah digodok juga, segini udah lumayan matang lah. Rasanya sangat nikmat memakan ini di area Situ Citapen ini ya, dengan pemandangan sunset yang sebentar lagi akan tenggelam. Dan ini pun nanti kita akan siram pakai air agar mati, lalu kita bisa bawa lagi arungnya ya, untuk stok kita nanti untuk ekspedisi selanjutnya. Oke. Ya. Water. One.
Ini cocok loh ya, kita makan-makan. Ya teman-teman, ini dia nih nasi adem ya, dan ini ayamnya kita taburkan dulu dengan sedikit kecap. Oke. Lalu kita kasih sedikit sambal agar lebih pedas. Mantap teman-teman. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Dan waktu pun udah mulai sedikit gelap ya, udah mulai mau malam, dan biasanya ular wuling atau ular ulang dia akan keluar di malam hari, kan dia habitatnya malam hari teman-teman. Kita ngisi tenaga dulu biar kita fokus menangkap ular itu. Oke, sahabat, satu lagi nih ya, kita habisin. Habis itu kita langsung berangkat menelusuri aliran kali ini. Pasti di sini sangat banyak sekali karena habitatnya, dan juga petani sering ngomong ya, dia suruh saya untuk eksplor daerah sini karena sangat banyak sekali ulang atau ular belang. Dan ada dua jenis ya, ada ulang dan uling. Oke, kita makan dulu. Kita siap-siap ambil senter dan cuci tangan, habis itu kita berangkat menuju area lain. Oke, yuk ikuti terus kasihkan kami mengeksplor area Citapen ini. Semoga kita bisa menemukan banyak ular belang di sini. Oke, yuk. Of me, people fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. Take me
me back to the jungle. Oke, sahabat, sekarang udah mulai gelap ya, dan waktu seperti inilah ular ulang itu akan keluar. Yuk, ikuti terus kami. Let's go. Iya, sahabat, biasanya ular ulang atau ular belang dia keluar di malam hari atau nokturnal. Semoga saja di perjalanan kali ini kita bisa menemukan beberapa ekor ular ulang. Ya, sepertinya kita tidak menemukan di area kali ini. Kita akan menelusuri area pesawahan karena kata petani ular ulang itu nongol di area-area pesawahan. Mungkin dia mencari katak atau amfibi lain. Yuk. Kameramen, lihat. Ya, kelihatan enggak? Ya. Iya. Iya. Kita berhasil menemukan ular ulang atau ular beling. Ya, sahabat. Ular ini sangat aktif sekali di malam hari, kata aku juga ya. Ya sahabat, inilah ular ulang ya. Di ini ada dua jenis, dan ini adalah bungarus wuling atau ular ulang. Lihat, dan ini yang paling berbahaya sahabat. Lihat, dia mempunyai warna corak putihnya ada hitam-hitamnya sahabat. Beda sama saudaranya yang satu lagi, yang corak putihnya dominan putih, nggak ada hitam-hitamnya. Itu masih ada antiseptiknya di sini, nanti bisa. Sedangkan ular jenis ini tidak ada antibisanya sahabat. Ya sahabat, inilah bungarus condidus atau wuling yang sangat berbahaya sekali di Indonesia. Belum ada antiseptinya atau serum antibisanya, sama seperti king cobra. Ini dia nih yang harus diwaspadai oleh para petani, ular yang satu ini ya. Gerakannya kiri kat ular wuling, gerakannya patah-patah. Hati-hati kameramen. Ya, langsung aja kita amani ular ini. Waktu pun udah semakin malam banget nih ya teman-teman. Sepertinya kita akan mengamanin ular ini lalu kita pulang. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan kita eksplor area sini lagi. Nanti buat kita jadiin penelitian juga ular ini. Kita berhasil menemukan ular ini di area Subang ya. Lihat ciri khas wuling teman-teman. Dia itu tahu udah terdesak. Dia menyembunyikan kepalanya di bagian badannya teman-teman.
Lihat, ini palanya kecil sekali. Sip. Sip. Oh, lihat teman-teman. Ular ini. Saya pun sedikit kesulitan ya teman-teman untuk menaklukkan palanya. Karena ini lah, dia sembunyikan di bagian badannya yang sangat besar. Lihat itu teman-teman. Oke, sangat sulit sekali saya. Ya, kita selalu safety untuk menangkap ular apapun, mau berbisa atau tidak, apalagi ini wuling, ular yang sangat berbisa sahabat. Lihat, sangat sulit sekali kita menaklukkan. Oke. Ya, hati-hati. Dia tuh sangat pintar sekali. Oke, langsung aja kita amanin. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang edukasi reptil. Oke.